Thank you.
Haleluya, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini, kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Hidupku di tangan-Mu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Suka cinta, katakan hidupku, hidupku di tangan-Mu, yes, anugerah Tuhan, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan, Kau memakai hidupku. Kekuatan-Mu, yes. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, Yesusku. Percaya di dalam kuasa nama Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Mari saudara, cuma rehobot yang dikasih Tuhan. Kita mau lebih lagi semangat memuji Tuhan. Haleluya. Firman terangi jalanku. Amin. Perisai iman di setiap waktu. Katakan tak pernah ku ragu. Amin. Bersamaku setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, ya sumber pengharapan sepanjang hidup.
pengharapan kami Tuhan. Saudara, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita sama-sama memuji Tuhan. Saya akan bacakan beberapa kabar baik sepekan ke depan. Ada beberapa kabar baik untuk kita ketahui bersama. Untuk sementara, ibadah doa syafaat, doa malam, dan doa puasa diliburkan. Host of online prayer pada hari Rabu, tanggal 15 September, akan dilayani oleh Pastor Ridwan Huta Barat. Pada pukul 7, by Zoom ya, meeting ID 872-2585-4104 dengan passcode Mari Berdoa. Mari kita sama-sama ya, pada hari Rabu kita menikmati, ini luar biasa. Saya mengalami tiap hari Rabu, saya selalu diberkati. Puji Tuhan. Untuk ibadah minggu depan, ada acara untuk youth ya, GOC, Gospel of Christ. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri, yang remaja, mungkin bisa menghimbau, mendorong untuk putra-putrinya gabung di acara ulang tahun GOC yang kelima ya. Mungkin bisa ditampilkan videonya. We'll be right back.
Ya, demikian untuk acara ulang tahun GOC yang kelima, bisa gabung di hari Jumat ya. Untuk ibadah raya minggu depan, pada hari Minggu 19 September, ibadah pertama dan kedua pada pukul 7 dan pukul 5, kita akan dilayani oleh Pastor Joy Ervian. Ibadah disiarkan secara online melalui Facebook Rehoboth Surabaya maupun YouTube GBUI Rehoboth Surabaya. Untuk adik-adik Minggu Ceria, ibadah Rehoboth Kids online pada Minggu 19 September dimulai pukul 9 melalui YouTube akan dilayani oleh Kak Erin. Info persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, scan QR code yang ada di layar monitor dengan menggunakan aplikasi pembayaran online atau dengan memakai amplop persembahan yang sudah disediakan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selamanya. Ya Tuhan Yesus, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, keagungan, dan kekayaan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmula kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmula kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Engkau Allah kami yang menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami mempersembahkan semuanya dengan benar, dengan hati tulus dan bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari persembahan dijalankan, kita mempersiapkan hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik untukmu pagi hari ini Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah. Saudara, naikkan sembahmu pagi hari ini, naikkan pujianmu yang terbaik untuk Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Percaya saat kami berjalan bersamamu Tuhan, kami beroleh kemenangan darimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, amin, ku tersanjung. Kesempatan yang baru dan ku ingin.
bagi Tuhan Yesus. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami terkagum Tuhan. Yes. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari sayangku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan ku pujian ini dan ku ingin katakan dari dalam hatimu Tuhan, kami mau mengenalmu lebih jauh lagi Tuhan dari semua yang ku kenal. Yes, tiada kasih yang sepertimu Tuhan, kasih yang melebihi. Lebih lagi saudara nyanyikan. Dan ku yes, ingin mengenalmu ini kami Tuhan, ini kami Yesus, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari pagi hari ini rasakan kasih Tuhan, kasih yes, yang melebihi. Ramaya, 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 Ramaya,
segenap hati kami, kami sembah Engkau. Mari pagi hari ini saudara naikkan sembahmu, naikkan pujianmu yang terbaik untuk Tuhan. Dengan segenap hatimu, naikkan mesbah pujianmu pagi hari ini. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Shikarabu. Roh Kudus jamah setiap kami pagi hari ini. Roh Kudus menguatkan kami pagi hari ini. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Shikarabu. Tuhan, dengan segenap kelemahan kami, dengan kesakitan kami Tuhan, kami percaya saat kami datang, kami peroleh kekuatan yang baru. Yesus Tuhan, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Shikarabu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, ucapkan kata-kata berkat untuk Tuhan pagi hari ini. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Shikarabu. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat ramah baik, Engkau termulia Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Shikarabu. Kami menikmati kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu pagi hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Shikarabu, ya Rabba, ya Rabba, ya Se. Biarlah tempat ini pagi hari ini Tuhan dipenuhi kuasa-Mu, dipenuhi Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyembahan tidak hanya terjadi di gereja Tuhan, tapi penyembahan adalah gaya hidup setiap kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebelum Engkau berbicara buat setiap kami pagi ini, biar roh yang menyembah Engkau, gaya hidup setiap pribadi kami adalah penyembahan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan kami ada di rumah Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, sehingga kami boleh ada bersama-sama untuk mempersembahkan puji dan sembah kami. Untuk hati kami penuh kerinduan, Engkau berbicara Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan setiap kami. Pengurapan Tuhan untuk setiap kami, dan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa Surgawi, mari Tuhan Engkau yang terus bekerja dengan cara-Mu yang tidak terbatas, sehingga setiap kami Tuhan boleh benar-benar menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau sendiri yang akan bekerja dengan cara yang tidak terbatas. Setiap pribadi boleh menikmati Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Semua sehat? Salam dari Bapak Gembala yang pagi ini melayani di Kudus. Saudara-saudara, Bapak Gembala menyampaikan salam sehat. Semua sehat, amin. Semua sehat, semua penuh dengan sukacita. Dan pagi hari ini mungkin ada yang kurang sehat, tapi saudara katakan, saya sehat. Ya, ayo bareng ya ngomong gitu ya.
Karena saya selalu ngomong, saya selalu bicara seperti itu setiap pagi bangun tidur, ya berterima kasih sama Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan, bangun dengan sehat meskipun rodok kurang sehat, awak loro kabeh, tetap saya berkata aku sehat. Amin. Kita ngomong bareng yuk. 1, 2, 3. Aku sehat. Nah, sekali lagi. Aku yang di luar, yang di atas saya belum dengar. Khusus yang di atas katakan aku sehat. 1, 2, 3. Aku sehat. Wih, banter loh saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Dengan satu tema yang Tuhan berikan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, temanya adalah, bentar ini kerpeannya saudara. Iya, puji Tuhan. Tuhan Yesus tahu batas kemampuan kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu tahu banget batas kemampuan kita. Nah, dalam Yeremia pasal yang ke-33, ayat yang ke-3 dikatakan di ayat ini, berserulah kepadaku, ya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Katakan dalam ayat ini, kita disuruh berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab saudara dan saya dan akan memberitahukan kepada kita bahwa hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dalam seruan kita kepada Tuhan, saudara-saudara, dalam apa yang ada dalam hati kita, kita kemukakan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Nah, hari-hari ini, saudara, kita ini banyak mengalami beban kehidupan, ya. Semua, ya, semua yang saya dengar, yang sering bicara, ngobrol sama saya, banyak yang sedang mengalami masalah yang berat, khususnya dalam pekerjaan, saudara-saudara. Nah, pekerjaan, kemudian hubungan antar keluarga juga, saudara-saudara, kadang-kadang kurang rukun, ya. Kemudian ada juga dalam pelayanan. Nah, Tuhan Yesus mengetahui apa yang sedang kita alami, saudara-saudara. Dan Tuhan tahu seberapa kekuatan saudara dan saya menghadapinya. Tapi kalau kita benar-benar berserah sepenuh kepada Tuhan, nanti kita akan melihat apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, hari-hari yang banyak mengalami masalah dalam hal ekonomi khususnya, kalau pikiran kita ini bekerja dengan hal-hal yang terarah kepada hal-hal yang negatif, saudara. Pikiran kita ini ya, penuh dengan sampah, saudara-saudara. Jangan biarkan sampah-sampah itu ada dalam pikiran kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dengan hal-hal yang terarah pada hal-hal yang negatif, mungkin saudara suka mengeluh karena mengalami ya, keadaan yang sebenarnya tidak diinginkan. Yang biasanya hidupnya enak, hidupnya pokoknya bisa apa saja, sekarang enggak bisa, saudara-saudara, ya. Banyak yang seperti itu, saudara-saudara. Tapi satu hal yang saya dengar dari seorang ibu yang berkata, meskipun pekerjaan suaminya turun, ya, dia berkata bahwa meskipun seperti ini dan belanjaku kurang, aku tetap ya bisa masak yang anak-anak suka. Dan aku enggak ngeluh, ya, tetap bersyukur dan setiap kali persembahan tidak tak kurangi, tetap seperti biasa yang saya lakukan. Saudara, saya waktu mendengar itu senang sekali.
ya gini nih anak Tuhan harusnya. Bersyukur dengan apa yang dialaminya, saudara-saudara. Bukan dengan keluhan atau dengan kemarahan atau dengan enggak terima, saudara. Ini apa sih? Ya. Aduh, ya. Tentunya saudara-saudara kita semua belajar dalam hal ini mengalami hal-hal yang tidak enak terjadi. Tapi itu sesuatu yang kalau kita berpikir, saudara, kebaikan Tuhan itu dari mulai, ya saya kalau pas ngalami sesuatu yang sedang panik dalam pikiran saya mulai memejamkan mata, saya mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya sampai hari ini, saudara. Kemudian hati saya bisa tenang, saudara-saudara, saya bersyukur Tuhan, terima kasih kebaikan Tuhan yang tidak bisa ya kita hitung itu. Tuhan, terima kasih, cuman ngomongnya gitu, saudara-saudara. Meskipun saya tidak cerita apa-apa sama Tuhan, meskipun saya tidak, ini loh Tuhan aku gini, ini loh Tuhan aku gini, saudara-saudara, saya cuman berdoa, saya cuman menyembah Tuhan. Itu sudah membuat saya tenang, saudara-saudara. Nah, masalah yang dialami banyak saudara-saudara seiman kita ini, saudara-saudara, mungkin ini satu pelajaran juga buat kita semua. Ketika kita mengalami seperti itu, sebenarnya saudara-saudara, kita akan belajar sabar. Kita akan belajar menerima apa yang kita alami, saudara-saudara. Dan kita pasti, saudara-saudara, pasti seperti firman Tuhan katakan tadi, Tuhan akan melakukan hal-hal yang tidak kita pahami. Ya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, hal-hal yang tidak enak yang saat ini kita alami, saudara-saudara, akan pasti, saudara, akan dilakukan Tuhan sesuatu yang baik kemudian. Tergantung daripada kita ya menghadapi hal yang enggak enak itu, saudara-saudara. Banyak, saudara-saudara, keluarga banyak yang ribut, saudara-saudara, suami istri banyak yang bertengkar, saudara-saudara. Dan aduh, kalau saya mendengar itu sampai saya ditelepon sama seseorang itu, saudara-saudara, sampai saya itu nangis mendengar apa yang diceritakan, saudara-saudara. Tapi saya berkata, kamu kuat, kamu banyak berdoa, kamu banyak menyerah sama Tuhan ya. Tuhan itu tidak akan terus melakukan itu dalam kehidupanmu. Lihat, yang penting kamu setia sama Tuhan, kamu cinta Tuhan, kamu taat. Waktu-waktu yang ada kamu gunakan untuk banyak baca Alkitab, banyak berdoa, nanti kamu akan melihat Tuhan berkarya dengan cara yang ajaib. Amin, 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 Bu Gembala, saudara-saudara. Duh, bisanya gitu, saudara-saudara. Saya bisa memberikan kekuatan sebetulnya karena saya sendiri ngalami. Ya, ngalami apa yang saya alami ini, mungkin saudara juga ngalami, saudara-saudara. Tapi kemudian apa yang harus kita ingat, kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita balas, saudara-saudara. Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Tuhan sangat-sangat-sangat memperhatikan hidup kita. Karena Tuhan ada dalam hidup kita, saudara. Roh Kudus menguasai kita, ada dalam diri kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jangan biarkan sampah, ya, sampah itu menguasai pikiran kita, ya, saudara. Dengan merasa tidak mampu, aku tidak mampu, aku ngalami kayak gini, tidak mampu, ya, saudara-saudara. Tanpa mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan, saudara-saudara. Memang kita tidak mampu, saudara-saudara. Tapi kalau fokus pikiran kita kepada Tuhan, maka sampah-sampah itu tidak akan sampai dalam otak kita, dalam pikiran kita, saudara-saudara. Nah, kalau kita membiarkan sampah-sampah itu menguasai pikiran kita, saudara-saudara, tanpa kita sadari, saudara, cara seseorang berpikir sangatlah berpengaruh pada respon dalam menjalani kehidupan ini. Terlalu banyak yang kita pikirkan tanpa kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan.
bahwa hati kita, tujuan kita, pikiran kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, kalau kita membiarkan ini sampah-sampah menguasai pikiran kita, tidak kuat aku, ya, tidak mengeluh terus, ya, ngomel terus, ya, dan rasanya kayak tidak terima. Aku kan wis sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku wis membayar perpuluhan. Aku gini, saudara, ya, ngalami kayak gini, rasanya tidak terima, saudara-saudara. Ya, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu merhatikan saudara dan saya. Tanpa saudara bicara, tanpa saudara ngomong, Tuhan ini loh aku ngomong, Tuhan ini, enggak, saudara. Tuhan ngerti hati saudara. Dan saya praktek itu, saudara-saudara, dalam kehidupan saya. Ya, semenjak suami enggak ada, ya, kadang-kadang saya mengalami sesuatu yang ya sendirian itu, saudara, kan lain, saudara, ya, dulu bisa ngomong-ngomong sama bapak, ya, terus ya pokoknya bisa keluhan itu, maksudnya keluhan cerita-cerita gitu, bisa ada yang dengar, ada yang kita kan bersama, saudara-saudara. Nah, itu dalam hati ini kan perih katanya, aduh perih sekali, ya, memang ada anak-anak, saudara-saudara, tapi namanya manusia, ya, namanya manusia, ya, sendirian, biasa berdua sama suami, tapi sekarang sendirian, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur, kembali saya bersyukur, mengucap syukur dan berterima kasih jam-jam untuk saya berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk bisa merasakan kedekatan sama Tuhan, saudara-saudara. Itu saya alami, membuat saya tenang, membuat saya kuat, membuat saya bisa melakukan yang terbaik. Bahkan saya berkata sama Tuhan, apalagi Tuhan yang aku bisa lakukan untuk Tuhan, agar hati Tuhan senang melihat apa yang aku lakukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan, saudara. Dan saya merasa, saya ada seorang ibu yang bertanya kepada saya, Bu Neneng, saya lihat sekarang Bu Neneng anu ya, sehat, saya benar, ya, saya benar. Kayaknya sekarang sudah enggak sedih lagi, ya. Ya, enggak, saya benar. Pokoknya yang baik-baik aja yang saya katakan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita terus membiarkan, ya, sampah-sampah dalam pikiran kita, saudara-saudara, maka itu akan membuat kita, saudara, membuat kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu bisa menolong. Ya, karena yang kita lihat, yang kita pikirkan adalah hal-hal yang benar-benar, saudara-saudara, elek, saudara. Nah, membuat, saudara-saudara, membuat kita, membuat saudara dan saya dengan tidak dengan meresponi ini pikiran-pikiran yang enggak benar ini, saudara-saudara, kemudian akhirnya menyerah, saudara, menyerah, wis mbuh ora ngerti, pokoknya aku wis pokoknya mbuh, ya, saudara-saudara, gitu, ya. Dan firman Tuhan berkata di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, dikatakan dalam ayat ini, jika engkau tawar hati pada kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi tawar hati, saudara. Karena yang dipikir itu yang enggak enak, saudara-saudara. Belajar, saudara, belajar, ya. Harus belajar bahwa kita punya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita punya Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang menguasai diri kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita apabila kita mempersilahkan Roh Kudus menguasai dan berbicara dalam diri kita. Kecillah kekuatanmu, saudara. Tuhan mengizinkan setiap masalah yang kita hadapi dan kita harus menganggap itu ujian iman. Dan anggaplah itu sebagai berkat yang terselubung, seperti pelangi yang muncul setelah hujan. Anggaplah, saudara. Kita menganggap, kalau kita mikir yang positif, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, aku percaya bahwa Engkau akan melakukan perbuatan yang luar biasa, berkat-berkat kejutan kita akan terima dari Tuhan,
karena kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Siapa yang mau berserah kepada Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada masa kesesakan jangan tawar hati. Orang kalau tawar hati itu kelihat dengan dari caranya berbicara, saudara. Orang kalau tawar hati, ya dijak ngomong itu, ngomongnya enggak enak, saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Ya beginilah, ya namanya anu gitu, terlalu gitu, saudara. Hati-hati dengan mulut kita. Mulut kita ini ada kuasa, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengalami, sedang mengalami, jangan sekali-kali berkata, ah enggak karuan kok hidupku gini, saudara-saudara ya. Ngomong aja yang enak-enak, ngomong aja yang positif. Itu akan terjadi hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, setiap ujian terhadap iman ada maksud Allah yang indah buat kita yang setia kepadanya. Amin. Ujian iman itu, saudara, merupakan maksud Allah untuk saudara dan saya yang indah buat kita yang setia kepadanya. Enggak ada cara lain, saudara, hidup dalam ketaatan, hidup. Kalau ngalami seperti ini, saudara, kita harus punya iman, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu, dari keluarga Rehoboth ini, ada yang suami istri kena COVID, saudara-saudara ya. Dan mereka enggak di rumah sakit, tapi isoman, saudara. Jadi di rumah masing-masing. Waktu saya dengar itu, saya dengar yang lain, si A, si B. Aduh, tapi ya, untuk datang mendoakan, enggak mungkin, saudara. Ya, pasti enggak mungkin. Tapi saya berdoa, saya, Tuhan, ya apa ya. Akhirnya saya sama anak saya, Usi, ya ini bukan pameran, saudara. Mereka pasti tidak bisa membuat apa, masak ya enggak bisa. Ngodok air aja, mau bikinkan minum, itu istrinya enggak bisa, saudara-saudara. Habis dua-dua kena, saudara-saudara. Dan Tuhan kasih hikmat, memberikan sesuatu, dikirim, saudara-saudara, supaya bisa dimakan, saudara. Bisa diminum, bisa dimakan, saudara-saudara. Saya senang sekali, saya saudara-saudara. Dan sekarang ya beberapa yang ngalami itu sudah sembuh, sudah sehat semua. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik ya. Pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu terjadi dalam hidup kita, tapi nantinya kita akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya ngalami itu ya bersama suami, baik dalam pelayanan, baik dalam melayani gereja, saudara-saudara, banyak hal ya yang kami alami berdua, saudara-saudara. Tapi kemudian kita melihat bahwa Tuhan berkarya luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini tetap Rehoboth ini menjadi berkat. Amin, saudara-saudara. Iya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengalami ujian ini, saudara-saudara, mari kita belajar dan milikilah iman percaya. Iman itu belum kelihatan, saudara, apa yang harusnya kita lihat, tapi tunggu. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan dalam ayat ini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman kita, saudara, percaya. Yes. Tuhan, aku percaya. Berapa waktu yang lalu, saya belum pernah mengalami sakit seperti itu, saudara-saudara. Dari duduk, berdiri itu enggak bisa, saudara. Untung cucu saya ini, Lia yang selalu lihat saya mau berdiri itu enggak bisa, cepat-cepat lari, dipegang gitu untuk bisa berdiri, saudara. Jalan itu enggak bisa, saudara. Sakit sekali di belakang sini, saudara. Aduh, saya mikir, saya kenapa ya Tuhan?
aku kok kayak gini, aku belum pernah ngalami kayak gini Tuhan, sakit gitu. Ya, duduk, berdiri, sukar, saudara. Jalan itu sukar, sakit sekali, saudara-saudara. Saya berdoa, gak sembuh-sembuh, saudara-saudara. Tapi satu saat akhirnya saya datang ke seorang dokter, dokter saraf, saya ke sana, kemudian diberitahu gini, ya karena doa juga bukan mengandalkan. Memang dokter dipakai Tuhan, saudara-saudara, untuk menyembuhkan kita juga ya, obat-obat yang dikasih itu. Nah, saudara, begitu saya minta tolong Joy, Kak, kamu repot ya di gereja, saya bilang gitu. Kenapa, Oma? Oma mau ke dokter, enggak kuat, Oma. Ya, Oma, ayo tak antar. Nah, saudara, sampai di sana ngomong-ngomong sama dokternya, diberitahu gini-gini, untuk ngangkat kaki itu, ngangkat kaki satu ya, sebelah kiri enggak bisa, sebelah kanan enggak bisa. Sakitnya luar biasa, saudara, sakit banget. Kemudian dokternya bilang gini, dikasih tahu, dikasih obat sama dokter. Dokter bilang, nanti setelah minum obat ini, pasti sembuh ibu. Dalam hati saya, amin. Ya. Kemudian setelah minum obat itu, ibu pasti tidur, ngantuk. Itu saudara-saudara, dan itu satu penyakit yang saya alami yang sangat-sangat-sangat menyakitkan dalam diri saya, saudara, dan bersyukur kepada Tuhan. Dan dokternya kasih tahu, ya sesuai usia ibu, kalau jangan ngangkat-ngangkat yang berat, dan ini dikasih tahu. Saya kadang-kadang lupa, saudara, kalau saya enggak boleh, ya dorong apa itu masih terus saya lakukan, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, sekarang sudah sehat, sekarang ini yang saya alami. Dan tentunya saya punya iman, Tuhan, aku punya iman, Tuhan pasti sembuhkan aku. Punya Tuhan, aku percaya juga gitu, saudara-saudara. Yang belum kita lihat, yang belum saya lihat, saya disembuhkan. Tapi kemudian minum obat sekali, satu kali minum obat dari dokter itu, langsung saudara sembuh. Ya, itu saya pikir itu mujizat dari Tuhan, sekali minum obat, saudara-saudara. Aduh, saya ngalami kayak gitu. Tapi ya satu yang saya pikirkan bahwa memang sakit seperti itu, saudara-saudara. Tapi dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 20, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, ini saudara-saudara, khususnya dalam hal ekonomi, ayat ini berkata gini, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tapi matamu akan terus melihat dia, saudara. Meskipun ya kita ini dikasih roti ya dan air serba sedikit ya, mek sithik, saudara. Ya nek biar dikei mek Tuhan sithik, saudara-saudara ya. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Siapa pengajar kita? Tuhan, saudara-saudara. Diwei sithik, wis ketakei sithik ya. Ya, bagaimana kamu menerima ini yang sedikit, saudara-saudara? Dan ternyata dan engkau akan ya pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tapi matamu akan terus melihat dia. Ayat ini, saudara, ayat ini terus ada dalam pikiran saya. Terus menguasai diri saya. Ketika saya mengalami hal-hal yang tidak enak pun, saya percaya, saya yakin ya bahwa Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya. Karena kita punya iman, karena kita punya kesungguhan hati, percaya bahwa Tuhan
akan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, kita mesti gede hatinya, saudara. Kita mesti betul-betul percaya, saudara-saudara, bahwa Tuhan sangat memperhatikan saudara dan saya. Ya, 1 tahun setengah saya hidup sendiri tanpa suami, tapi saya bersyukur bahwa roh yang menyala-nyala dalam hidup saya, dalam diri saya itu selalu ada, saudara. Kepingin melayani, kepingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara kita ini bisa melakukan sesuatu, ya? Kepingin dekat sama Tuhan, ya. Tentunya dengan doa kita, ya. Pasti, saudara, kita pasti kepingin aku berdoa. Doa itu enggak usah disuruh. Penyembahan itu tidak hanya di gereja, tapi hiduplah dalam penyembahan itu setiap saat dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa, bukan hanya asal dadi wong Kristen, tapi saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat sekali dalam hidup saudara. Ada perubahan yang saudara akan alami ketika saudara suka menyembah Tuhan, ketika saudara punya iman percaya, ketika saudara senang doa, saudara-saudara. Enggak usah ngomong apa-apa, saudara-saudara. Tapi Tuhan tahu hati saudara. Nah, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7b dikatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang, saudara. Kemudian Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, saudara. Percaya, ya. Nah, saudara-saudara, orang punya iman itu pasti percaya. Amin, saudara-saudara. Aku punya iman kok nek aku disembuhkan. Karena aku percaya, saudara-saudara. Aku percaya, aku punya iman Tuhan pasti memberkati. Kan percaya, saudara-saudara. Tinggal melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Nah, ketika Tuhan tahu saudara setia, ketika Tuhan tahu saudara benar-benar mengandalkan Tuhan, ketika saudara benar-benar punya iman percaya, maka di situ Tuhan akan berkarya dengan cara yang luar biasa. Hidup kita akan diubah. Amin. Dari tidak bisa apa-apa, dari tidak punya apa-apa, dari dur soro uripe, Tuhan lihat kesetiaan saudara. Tuhan lihat bagaimana saudara suka menyembah Tuhan. Menyembah itu menghormati Tuhan, saudara. Menyembah itu merasakan bahwa kebaikan Tuhan. Tuhan, aku pengen balas kebaikan Tuhan. Itu harus ada dalam hati kita, saudara-saudara. Ya. Kalau kita menyadari, aku harus membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang aku bisa. Saudara, enggak bisa sebetulnya kita membalas kebaikan Tuhan itu selain kita hidup dalam iman, kesetiaan, suka berdoa, suka menyembah. Nah, itu yang membuat Tuhan senang melihat saudara dan saya. Nah, saudara, jadilah tenang. Nah, bagaimana kita bisa tenang, saudara-saudara? Dengan mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kejarlah Tuhan, mengejar Tuhan, saudara-saudara. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Bagaimana saudara kita bisa tenang, saudara-saudara? Yakobus 4 ayat yang ke-8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi ada satu tindakan yang kita lakukan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mencari Tuhan, mengejar Tuhan, terus cari, saudara. Terus hidup kita ini harus, saudara, harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak asal. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa bangun pagi masih sepi, ya. Mungkin cucu masih tidur, mungkin kita kan kalau nyembah Tuhan enggak usah rame, enggak usah banter-banter, pelan-pelan aja Tuhan ngerti kok. Tuhan tahu, saudara-saudara. Sampai saya kalau bangun pagi, cucu saya di sebelah saya masih tidur,
saya kirim renungan, kemudian saya menyembah Tuhan pelan, saudara. Saya nyembah, terus nyembah, nyembah bahasa roh terus. Nggak ngomong apa-apa, saudara-saudara. Nggak ngomong apa-apa. Saya Tuhan, cuma gitu, terus nyembah dengan bahasa roh terus. Karena dalam kita menyembah dalam bahasa roh itu, saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikianlah juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mau ngomong, mau bicara sama Tuhan itu terlalu banyak yang kita alami. Terlalu banyak masalah yang kita hadapi. Sehingga mau ngomong apa ya? Kentean ngomongan, saudara. Tapi dengan bahasa roh, dengan kita nyembah Tuhan, dengan kita berdoa dalam roh, membantu kita dalam kelemahan kita. Membantu kita dengan apa yang ada dalam diri kita. Ya, saudara-saudara, saya sangat-sangat-sangat menikmati ketika terus berbahasa roh, terus menyembah dalam roh. Terus, oh, jam-jam, terus saudara-saudara, setiap pagi saya duduk dan saya nyembah Tuhan. Saya enggak lapor apa-apa, saudara. Karena saya Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu kerinduan saya. Tuhan tahu apa yang menjadi doa saya untuk jemaat di tempat ini. Hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para diaken diakonis. Ya, saudara-saudara, kerinduan saya, para diaken diakonis, boleh melayani dengan segenap hati, dengan ketulusan hati. Saudara-saudara, dukung gereja ini. Ini adalah gereja saudara. Amin, saudara. Ini gereja kita, saudara-saudara. Itu sudah ada dalam hati saya, saudara. Tapi saya terus berkata-kata dalam bahasa roh. Saya percaya Tuhan dengar, Tuhan dengar, Tuhan dengar. Saudara-saudara, sampai satu jam gitu. Bahasa roh terus itu, tidak kerasa, saudara-saudara. Karena fokus kita kepada Tuhan, saudara. Tidak ngomong apa-apa, saudara. Nah, saya bersyukur sekali, saya sangat bersyukur. Ya, kemudian satu saat ya, saya kepingin meneruskan untuk berbagi kepada orang-orang KBS, meskipun itu tidak diumumkan di gereja. Enggak, itu saya pribadi, karena saya kepingin saudara-saudara melihat mereka. Ya, cuma 10 orang kumpul, terus kita bisa bagi sembako. Ya, saudara-saudara, itu satu kerinduan yang saya lakukan, saudara. Dan itu sudah praktek, sudah 3 kali. Ya, 3 kali. Nah, saudara-saudara, senang, saudara. Bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu senang, saudara-saudara. Makanya suami istri, kalau suami dalam pelayanan, istri ini harus mendukung benar-benar supaya suaminya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Demikian juga suami. Kalau istrinya sama Tuhan itu kencengan, didukung, saudara-saudara, supaya mereka bisa melayani dengan segenap hati, saudara-saudara. Dan saya bersyukur sekali, saudara-saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan bisa melakukan itu, saudara-saudara. Apa yang ingin saya lakukan, saya hadapkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong, saudara, semua berjalan lancar. Ya. Makanya, saudara, berbahasa roh penting sekali. Jangan saudara tidak suka itu, saudara-saudara, karena keluh kesah yang tidak terkatakan dalam hidup kita sudah tidak bisa ngomong banyak, dibantu sama Roh Kudus. Dan akhirnya Tuhan ngerti semua apa yang ada dalam diri saudara dan saya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, jalanilah hidup ini dengan selalu menyertakan Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya khotbah, sedikit-sedikit berdoa, saudara. Kok ketua ini sih ngono wae kok sembahyang, ngono wae kok sembahyang. Oh, enggak apa-apa, saudara-saudara. Sedikit-sedikit berdoa, biar Tuhan ngerti, saudara-saudara. Meskipun kita enggak ngomong, ya Tuhan ngerti, saudara-saudara. Tapi itu menjadi kehidupan kita, sidik-sidik Tuhan. Ya, sidik-sidik Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, kita akan merasakan kekuatannya di dalam mengalahkan kelemahan kita.
dan kasih-Nya akan mengisi kekosongan jiwa kita, dan kehadiran-Nya akan mengisi kesendirian kita. Saudara, kasih-Nya, ya. Karena kasih-Nya kita dibaharui hidup kita menjadi ciptaan baru. Kuasa kasih-Nya merubah kehidupan kita. Kalau saudara merasa perlu berubah, Tuhan akan merubah saudara-saudara. Tapi kalau ndablek, ya, mokong sakarepe dhewe, gak gelem tenan-tenan mbek Tuhan, angel tetap berubah saudara-saudara. Pikir kalau kita benar-benar pengen berubah, ada keinginan, tolong Tuhan pasti berubah saudara, karena kita adalah ciptaan baru. Amin, saudara-saudara, ciptaan baru adalah yang indah yang kita alami, saudara-saudara. Iya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, tadi saya ceritakan seorang ibu yang berkata bahwa meskipun belanjaannya itu kurang, ya, dia bilang cukup kok untuk hidup saya. Ya, anaknya dia, mami kan masakannya kan biasa ya, kayak biasanya. Iya, katanya gitu. Dan yang saya dengar sendiri di telinga saya, dia bilang, enggak pernah dikurangi persembahan. Persembahanku tetap seperti biasa yang aku lakukan. Saya senang, saudara-saudara, dan saya belajar tentang persembahan itu dengan takut dan hormat saya sama Tuhan. Saya merasa saya hidup saya dari Tuhan. Saya merasa saya di gereja ini benar-benar Tuhan memberkati hidup saya dengan kekuatan baru, dengan kesehatan baru, dengan hikmat baru, sehingga saya bisa berdiri di hadapan saudara-saudara dalam kesederhanaan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, ayo milikilah hati yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Hormati Tuhan dalam hidup saudara. Nyembah Tuhan. Rehoboth adalah tempat orang-orang yang suka menyembah, bukan hanya di gereja, tapi di rumah. Waktu-waktu nyembah itu harus ada dalam hidup saudara. Nanti lihat saudara, ya, coba saudara satu bulan ya suka menyembah, kemudian nanti saudara kasih tahu saya ada perubahan atau enggak ada apa-apa, enggak ada perubahan. Saya percaya pasti ada perubahan orang yang suka menyembah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Iya, puji Tuhan. Nah, saudara, ayat yang terakhir. Saudara, saat kita butuh kesegaran dalam jiwa kita yang lemah, percayalah terus padanya dan jangan menyerah, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depan saudara. Ulangan 31 ayat yang ke-8 dikatakan di ayat ini, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara, nikmati ayat ini, saudara-saudara. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan berjalan di depan kita, saudara-saudara. Dia sendiri akan menyertai engkau. Tuhan menyertai saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan saya, saudara-saudara. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Kecuali saudara mokong ditinggal Tuhan, saudara. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ojo wedi, Tuhan berjalan di depan saudara. Jangan takut, Dia menyertai saudara. Jangan takut, karena Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Nah, saudara-saudara, percayalah terus pada Tuhan dan jangan gampang menyerah, sebab Tuhan beserta kita selalu. Saudara-saudara, ada nasihat dari Bapak Gembala, ya, fotonya mana itu saudara, waktu saya baca tadi malam, loh, ada ini, jangan percaya jalan buntu, jangan pernah menyerah. Ya, padahal saya menyampaikan ini tentang jangan menyerah, saudara-saudara.
Percaya saja pada Tuhan, percaya saja, percaya, percaya, percaya. Kalau suami saudara ngomong gak karuan, negatif, si istri harus dukung. Percaya Pak, percaya Pak. Si suami juga harus gitu. Kalau istrinya ngomel-ngomel, oh, belonjoku kurangan, gitu. Wis to, gak popo ya. Kita saling berbicara yang positif, saudara-saudara. Makin kita percaya pada Tuhan, semakin nyata kuasanya. Amin. Makin kita percaya kepada Tuhan, semakin nyata kuasanya. Saudara percaya? Saudara percaya? Saudara harus betul-betul punya iman bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Sebagaimana firman Tuhan, Ulangan 31 ayat 8. Berikan rema dalam hidup saudara. Saudara mengalami masalah, tetap ini saudara pegang. Dia sendiri, Tuhan sendiri berjalan di depanmu, saudara. Tuhan berjalan di depanmu, tidak akan meninggalkan engkau, saudara-saudara. Kalau saya merasa Tuhan tidak menolong saya, saudara, mungkin tiap hari saya nangis, saudara. Tiap hari saya sedih, saudara-saudara. Tapi saya punya Tuhan, saya punya Roh Kudus. Setiap kali menyembah Tuhan, ada ketenangan dalam hidup saya. Setiap kali saya menyembah, terus menyembah, saudara-saudara. Aduh, senang, saudara-saudara. Senang, ya kalau senang, aduh, ada gairah untuk melayani Tuhan. Dan biarlah Roh Allah yang menguasai kita ini terus menyala-nyala dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan menyertai saudara sekalian. Percayalah terus pada Tuhan dan jangan gampang menyerah. Amin, saudara-saudara. Mari saya undang saudara sekalian bangkit berdiri. Ya, kita naikkan pujian bahwa kita ini punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Ya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan terima kasih. Terima kasih Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap pribadi kami. Jemaat yang hadir pada pagi hari ini boleh menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar dan telah berjanji dan sanggup. Amen. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari naikkan pujian dengan penuh iman. Sendiri darah rapat akan darah rapat sendiri.
Haleluya. 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 Oh, mengalirlah Roh Kudus, menjamah setiap kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Segala puji, hormat, syukur kami di hadapan Engkau, Bapa Surgawi. Kami tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Kami butuh Engkau menuntun kami, Tuhan. Gereja ini butuh Engkau menguasai. Gereja butuh Engkau, Tuhan. Dan setiap pribadi kami butuh Engkau, Tuhan. Ya rala batakan teredi narala barabasyan dari narala bakan teredi narala barabaraban. Ya rala barabasyan diri diri Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan buat jemaat di tempat ini. Buat para diaken diakonis, baik untuk pelayan-pelayan Tuhan, para pemain musik, pemimpin pujian, para singer, para penari multimedia. Mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan. Mereka boleh menikmati Tuhan yang luar biasa. Biar hati kami penuh dengan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk jemaat. Pagi hari ini Tuhan, mereka semua boleh benar-benar punya iman percaya kepada Tuhan. Mereka semua boleh mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Sebab Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan baru buat orang-orang yang setia mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Bapa, terpuji akan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Hamba berdoa mendoakan jemaat pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amen. Yang dalam kekurangan Tuhan pasti memberkati engkau. Amen. Apapun yang sedang kau alami, percaya bahwa Tuhan adalah jawaban buat kehidupan. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara. Kita naikkan pujian ini sekarang ya Tuhan. Dengan iman percaya katakan dengan sungguh-sungguh dari dasar hati saudara. Sekarang ya Tuhan. Amin Tuhan. Memberkati kami. Lagi dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Sekarang ya Tuhan, oh Yesus, amin. Berkati kami, berkati setiap pribadi ya Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan penuh sukacita dan pulanglah dengan penuh damai sejahtera bersama dengan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati hidup nikahmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Layani Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan percayalah bahwa hidupmu menjadi berkat. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan penyakitmu. Tuhan pasti memberkati apa yang menjadi kerinduanmu. Dan berkat-berkat ini menyertai saudara sekalian. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan kuat kuasanya yang bekerja dalam kehidupan setiap pribadi kita masing-masing, mulai siang hari ini dan sampai selamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat, tetap semangat. Kami berharap pelayanan kami hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung pelayanan GBI Rehoboth Surabaya, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code yang ada di layar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pelayanan GBI Rehoboth Surabaya selanjutnya. Immanuel, Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.